Ya, sebut saja pisang goreng, umum tahu ia antara makanan popular di Malaysia. Dan kini muncul pisang goreng crispy yang diminati ramai. Wartawan Nazruddin Abu Zamil ada butirannya. Resepinya cukup mudah, iaitu pisang digoreng dengan tepung. Namun, tahukah anda, peniaga pisang goreng yang dimulakan kecil-kecilan mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan. Ini dibuktikan oleh rangkaian peniaga pisang goreng Malaysia GPC yang menghasilkan resepi dikenali sebagai pisang goreng crispy yang dimakan dengan sambal kicap Johor. Bermula dengan hanya bermodalkan RM1,500 12 tahun lalu, pengasas GPC Hairul Hafizi Johari memulakan perniagaan pisang goreng selepas gagal dengan perniagaan sebelumnya. Ada yang itu fikir-fikir tak ada benda jalan lain, masa tu dah berkeluarga, dah ada anak. Jadi untuk bekerja memang tak cukup makanlah. Pasal kita, saya pun sekolah tak tinggi. Jadi pilihan goreng pisanglah. Bermula dengan pisang goreng, mula-mula daripada perjalanan perniagaan memang agak susah sikit. Sebabnya kita tak ada pengalaman, tak ada guru, tak ada siapa yang nak mengajar pun. Pisang goreng GPC popular dengan ramuan tepung yang diadun dan direka sendiri oleh Hairul. Selain itu, bancuhan tepung dengan air dijaga dengan baik demi memastikan pisang goreng yang dijual dan dihidangkan berkualiti. Ramuan memang daripada pengalaman saya selama 12 tahun, kita kumpulkan, ambil resepi Jawa, resepi ada masuk resepi India sikit kan. Kita gaulkan dengan Melayu, kita gabungkan, alhamdulillah menjadi. Tidak ramai yang sanggup memulakan perniagaan kecil ini kerana menganggap kerjanya remeh dan untung sedikit. Namun sebenarnya, perniagaan ini juga mampu memberi pendapatan lumayan jika berniaga di tempat yang strategik dan juga kena gaya dengan resepinya. Kini, GPC sudah mempunyai 250 cawangan seluruh negara melalui rangkaian GPC yang disertai peniaga Bumi Putra. Hairul turut membuka peluang terutama golongan muda untuk menambah pendapatan dengan menyertai rangkaian GPC di mana bimbingan dan latihan diberi secara percuma. Kerugian mereka pada hari pertama, GPC yang akan tanggung. Potonglah pisang biarpun hancur, potonglah tempe biarpun berderai, gorenglah hangus kita buang. Kita ajar dia sampai betul-betul dia pandai menggoreng. Sampai dia yakin dengan perniagaan dia pada hari pertama. Sebenarnya hari pertama dengan GPC adalah hari penentu kepada perniagaan dia yang untuk akan datang. Memandangkan permintaan yang tinggi daripada pelanggan, GPC melangkah setapak lagi dengan menjual tepung bancuhan goreng pisang kepada pelanggan. GPC sedang dalam proses membuka kilang bagi mengeluarkan tepung bancuhan secara besar-besaran. Di zaman globalisasi dan juga transformasi ekonomi oleh kerajaan, siapa sangka perniagaan yang dahulunya dikenali sebagai kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kini boleh menjana pendapatannya lumayan. Usaha tangga kejayaan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Nazruddin Abu Zamil, pastinya untuk RTM.